ketika itulah berlaku satu benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Yang mana bila mana Bani Israel duduk di antara satu sama lain, mereka mendirikan rumah dan sebagainya, maka ada di antara mereka yang bagi satu pandangan, bagi satu pendapat supaya kita cipta satu bentuk, yang mana bentuk itu kita boleh sembah dia, kita boleh menganggap dia itu Tuhan. Lalu diberi cadangan untuk bentukkan lembu. Budayakan menonton sampai selesai, jangan di skip ya, agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini. Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cak Mujib TV. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang nih guys, viral ya di TikTok dan juga di YouTube, istilahnya Sakmiri Modern. Acara pembukaan Sukan Commonwealth dirancang atau kebetulan? Saya tak faham juga. Jadi adanya keluarnya sapi merah seperti itu guys. Ya pada zaman Nabi Musa juga seperti itu. Itu adalah fitnah daripada ya seperti itu kaum Yahudi ya. Dan so kita akan tengok dulu guys macam mana istilahnya sapi ini ya kan. Apakah beneran sapi atau gimana gitu kan. Jom kita tengok videonya guys. Saya juga tidak mengerti di sini maksud daripada pengeluarannya gitu kan, atau memang untuk menghidupkan kembali seperti itu. So naudzubillah ya. Kalau keluar istilahnya sapi berwarna merah seperti ini, maksudnya sapi-sapi beneran kayaknya sih perumpamaannya, saya juga kurang tahu guys. Jadi itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Allahu Akbar. Ya Allah. Oke, jom kita tengok guys videonya. Let's go. Oh. Ini kayak buatan gitu ya guys. Ya iyalah. Kayak semacam kalau pertunjukan-pertunjukan di bulan Agustus juga kayak gini, banyak juga ya. Ada yang upin-ipin gitu. Ada yang istilahnya banteng, ini banteng kayaknya. Oh, merinding guys asli. Oke. Ceritanya gimana ya? Jadi coba kita lihat di sini Jeremia. Oke, ini ada yang mengendalikan mesti kan di dalamnya. Kayak semacam ya kendaraan lah, guys. Ini bisa nunduk gitu ya. Wah. Jadi ingat istilahnya kisah-kisah dahulunya guys. Aduh. Jadi di sini matanya putih ya. Tadi perasaan merah ya guys ya. Oh. Ini gak ngerti juga sih maksud dari ini semua apa gitu. Apakah betul untuk menghidupkan kembali ya kan kaum Sakmiri. Aduh. Asli merinding-merindingnya tuh kayak aduh, bener-bener kayak akhir zaman ya Allah. Oh merah guys. Marah dia berarti ya. Oh, ini ceritanya ada pawangnya, jadi biar dia diam, nggak mengamuk gitu loh. Oke, tapi mengerikan sekali ini. Kalau ngamuk kayak gini beneran ngamuk gitu, sapi beneran, aduh banteng gitu, aduh.
buka mulutnya dia. Oh, jadi putih. Oke, guys, kita sudah melihat sapinya tadi dan coba kita dengarkan salah satu penjelasan daripada Ustadz yaitu Ashraf Amirul, guys. So di sini saya ingin tahu juga bagaimana pendapat beliau ya tentang hal ini gitu. Jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Terusnya tanya kepada saya, apakah lembu sembahan umat yang terdahulu yang mana viral dekat media sosial sekarang, adakah sama ataupun sembahan itu berlainan? Okey, berkaitan dengan saya tengok juga satu video yang mana mereka ada satu acara prasmian ataupun penutup, wallahualam saya lupa, yang mana mereka keluarkan satu ekor lembu yang sangat besar dan mereka melakukan satu upacara seolah-olah upacara sembahat. Adakah itu, soalan dia, adakah itu sama dengan umat yang terdahulu ataupun ada umat yang terdahulu yang menyembah lembu? Baik, saya teringat kalau disebut kisah sembahan lembu ni, saya teringat satu kisah yang mana kisah yang berlaku kepada umat Nabi Musa alaihi salam dengan umat Nabi Harun alaihi salam. Kita flashback balik apa yang berlaku kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika mana mereka berjaya keluarkan, Nabi Musa dan Nabi Harun berjaya keluarkan pengikut mereka daripada seksaan, daripada kezaliman Fir'aun. Dalam kerajaan Fir'aun sendiri, mereka lari-lari sampai ke sebuah lautan yang sangat luas. Allah belah lautan itu. Mereka lalu di lautan itu, yang mana mereka selamat daripada kezaliman Fir'aun. Ketika itulah bila mana dah selamat, dah tenang sikit, dah aman sikit, maka Nabi Musa kata kepada Harun, wahai Harun, aku nak pergi bernajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana aku pergi, maka aku taklifkan kamu, aku minta kamu untuk jaga umat kita. Tegur kalau mereka ada buat salah. Nasihat mereka kalau mereka ada kesilapan. Ingat, Bani Israel ketika itu sifat mereka adalah keras. Sifat mereka adalah degil. Sifat mereka susah nak dengar apa orang kata. Itu sifat mereka. Berlainan dengan Nabi Harun. Nabi Harun ni sifatnya lemah lembut, cakap berhalus. Lain pula dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa, Allah utuskan seorang Nabi untuk Bani Israel, yang mana Nabi Musa adalah perwatakan dia tegas, garang, kuat dan sebagainya, bersesuaian dengan umatnya, itu Bani Israel. Maka bila mana Nabi Musa pergi munajat kepada Allah, Nabi Harun jaga umatnya, ketika itulah berlaku satu benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Yang mana bila mana Bani Israel duduk di antara satu sama lain, mereka mendirikan rumah dan sebagainya, maka ada di antara mereka yang bagi satu pandangan, bagi satu pendapat supaya kita cipta satu bentuk, yang mana bentuk itu kita boleh sembah dia, kita boleh menganggap dia tu Tuhan. Lalu diberi cadangan untuk bentukkan lembu. Maka Samiri ni datang, yang mana sifat kebolehan Samiri, dia boleh lenturkan, dia boleh buat daripada emas, kumpul emas, cairkan emas itu, maka dia boleh buat menjadi seekor lembu. Diriwayatkan lembu tu bukan bapa lembu, bukan ibu lembu, tapi anak lembu yang kecil, tapi daripada emas. Maka Samiri buat, dikumpulkan, diarahkan ke semua Bani Israel, kumpulkan ke semua emas yang mereka ada, harta yang mereka ada, maka dijadikan daripada emas-emas itu satu patung lembu yang daripada emas. Lembu daripada emas itulah mereka sembah. Lalu bila mana Nabi Musa datang, Nabi Musa marah, kenapa kalian mensyirikkan Allah sedangkan Allah telah pun menolong kita, sedangkan Allah telah pun membantu kita, kenapa kalian mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu kisahnya bagaimana berlaku. Betul. Kepada umat Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi salam. Oke, okay guys, dah selesai videonya. So itulah tadi ya penjelasan daripada Ustadz yang sudah disampaikan tadi, yaitu Ustadz Ashraf Amirul. Dan di sini coba kita baca komentar-komentar. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, perkongsian ilmunya yang sangat bermanfaat.
Assalamualaikum terbaik Ustaz, terima kasih atas perkongsian dan ilmu. Alhamdulillah. Jadi boleh dikatakan di sini itu berbeza guys ya, berbeza kalau menurut saya ya. Karena daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah seekor lembu yang berwarna emas seperti itu, sedangkan di sini lembunya berwarna merah. Mungkin bukan lembu sih sebenarnya, ini adalah banteng seperti itu. Wallahu a'lam, saya juga enggak ngerti guys. Allahu akbar. Subhanallah. Salam Ustaz, boleh cerita pasal perang Karbala sembenan sebelum Muharram? Agama Hindu mewarisi budaya penyembahan lembu yang dicipta Samiri. Okay. Rujukan kisah ini boleh dilihat dalam surah Taha. Tapi tak terjawab soalan, adakah berlaku penyembahan dalam video ini seperti apa yang kaum Nabi Musa lakukan? Betul sih, saya juga tidak merasa bahwasanya ada jawaban di dalamnya. Adakah ia Samiri itu Dajjal seperti yang digembar-gemburkan? Nah, adakah maksud lembu dalam video itu tanda-tanda keluarnya Dajjal? Harap Ustaz boleh huraikan. Insya Allah nanti ini akan dibaca mungkin oleh adminnya. Jadi boleh nanti insyaallah Ustaz akan menyampaikan insyaallah. Nama sebenar Samiri itu Musa bin Ja'far, berasal dari Samarinda. Samaria. Okay. So guys, dan coba kita baca komentar-komentar juga guys yang ada di sapi merahnya tadi. Kuatkan iman sekedar melihat dan ambil pengajaran. Kalaulah negara Islam jadi tuan rumah, harap dapat buat persembahan berkonsepkan Islam. Lawan dan jangan tunduk dengan dakwah-dakwah orang Yahudi. Betul sih, ya kan? Subhanallah, Allahu Akbar, semoga kita semua dijauhi dari fitnah akhir zaman. Semua ini memang sudah dirancang, kesemuanya memang dirancang termasuk kemerdekaan setiap negara di dunia ini. Dan apa saja masalah negara itu juga telah dirancang. Tak perlu pelik benda ini, memang mereka dah lama rancang dan kita tersangat-sangat lalai. Betul sih guys. Oke, dari semua istilahnya video-video yang kita lihat seperti ini, dan banyak juga istilahnya hal-hal yang viral di sosial media berkenaan dengan sapi ini, memang betul lah. Semua kejadian ya di dalam negara kita itu pasti ada rancangan-rancangannya. Jadi tidak, bukan langsung serta-merta istilahnya dia ada gitu, tidak. Tapi kebanyakan itu yang saya tahu adalah dirancang guys. Macam kejadian-kejadian seperti ini, macam istilahnya pertunjukan-pertunjukan yang mungkin itu mengenalkan agama-agama lain ya kan. Sehingga apa ya, visi misinya itu adalah untuk mengajak kita semua ya, orang yang beragama Islam dan agama yang lain ataupun agama yang beda dari mereka, diajak untuk juga ikut kepada mereka. So itulah rancangan-rancangan yang memang betul sudah dirancang lebih awal seperti itu. Dan kita sebagai umat Islam kena menguatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk atau kita terikut daripada hal-hal yang demikian. Nah seperti itu guys. So terima kasih sudah tengok video ini guys. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga ini menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Dan juga semoga ini menjadi sebab ya, istilahnya ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah lebih-lebih dan lebih lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.